الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sampai teman lain 28 tapi teman lain ada tanda lah. Dah tujuh ke 28? Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi umrumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Adapun setengah ibarat kitab Usuluddin yaitu Hasyiah Dusuki berkata yang jenera itu lubuk idrak sampai situ. Qala musannif rahimahullah. Adapun setengah ibarat, ada setengah ibarat dalam kitab Usuluddin. Iaitu kita apa? Iaitu Hasyiah Dusuki. Dia kata gini, berkata yang jenera itu lubuk idrak. Ada juga kata gitu. Bila kita tidur lena, maka hilang idrak. Idrak tu sifat. Lagi. Ada pandangan kata gitu. Bila tugas tak ada, maka hilangkan sifat lah. Nampaklah. Bila pelihat kita tak melihat, hilang sekali dengan pelihat. Itu maksud ke mana? Itu dia maksudnya tu. Kita nak baca dulu ni, bila kita tidur, bukan makna hilang pelihat, cuma tak melihat ya. Itu lah. Sifat manusia lah. Kita baca dulu ni. Sifat dengan takluk tu. Bila kita tidur, yakni ada tak sifat melihat? Ada. Tapi tak melihat. Bukan makna hilang sifat melihat. Maka melihat dan melihat itu bukan berlazim-lazimah. Tapi ada juga kata antaranya kita ni. Hasyiah Dusuki tu. Dia berkata yang jenera. Apa jenera? Bila kita lena tertidur. Lupuk. Apa lupuk? Hilang idrak. Tapi maksud kena huruf bimo lah. Apa dia? Maka betul ia betul juga kata gitu. Ke mana tu? Bukan dia kata lupuk sifat makni. Tapi bukan maksudnya lupuk sifat tu. Sifat makni tu. Seperti pelihat tu. Seperti perkata tu. Seperti pendengar tu. Makna dia taling. Sebut macam tu juga. Pada seseorang yang berlawanan ia dengan buta, tuli, bisu itu. Adapun ibarat syarah kubro. Satu lagi pula. Satu lagi syarah dia kata kena. Kata berlazim-laziman antara sifat yang bertakluk. Lagi satu kitab lagi royak pula. Dia kata sifat dengan takluk ni kok mana pusing kena ada dua-dua.
lazim-lazimah. Hak tadi dia kata sifat situ bukan maksud sifat yang menyebab pun boleh melihat tu. Kita buta tu bila kita tidur. Tapi ada maksud lain. Kita dusuki tadi ni. Bukan hilang sifat makni tu. Cuma dia kata hilang bila tidur lena, hilang idrak juga. Tengok. Hak ni kata pula. Syarah Kubra ni kata pula antara sifat dengan takluk ni benda berlaziman. Sama ada pada yang qadim pun macam tu juga pada Allah Taala. Pelihat dan melihat tu berlaziman. Yang baharu macam kita juga berlazim-laziman. Bila tak melihat maka tak ada pelihat. Bila pelihat dia melihat tu begitu sedia. Tu apa kita syarah kubra yang menunjukkan ibarat itu bila ternafi sifat maka ternafi takluk. Bila tak ada sifat otomatik tak ada kerja bagi sifat. Ini bagi kita syarah kubra ni huraian. Dia tak payah lagi ni pasal apa dia kata gitu. Dan juga angkasnya. Apa maksud angkas? Sebaliknya. Bila tak ada takluk, maka tak ada sifat. Kalau tak ada sifat, maka tak ada takluk. Hak kita dah wajib tadi. Pelihat tajuk lain, melihat tajuk lain. Bila kita tidur, maka kita tak bekerja saja. Tidur tu. Maka tak melihat tu. Tapi sifat pelihat tu tak ada. Sebab tu orang marah kalau kita bagi kata orang tidur tu buta. Bukan dia buta, cuma tak bertakluk waktu tu. Tu bagi kita berkata ni. Ini dia panggil khilaf-khilaf lah. Setengah kata gitu. Hak ni juga gitu. Maka betul juga ibarat ni takluk dengan sifat berlaziman berturut-turutan. Bila ada sifat, ada takluk, ada takluk, ada sifat, tidak dapat tidak. Betul tak? Betul. Betul tak mana? Tengok. Kerana takluk-takluk tu ada dua bangsa. Ada jenis takluk. Tugas tu. Yang pertama, dia kata, ada yang tanjizi. Apa maksud tanjizi? Berlaku selalu. Sama ada berlaku waktu coding atau berlaku di coding tu atau berlaku pada waktu baru. Dan yang suluhi. Apa suluhi? Patuk padang. Patuk padang ni dia tak lulus berlaku lagi, cuma patuk padang saja. Tengok. Pada sifat makhluk yang kita duduk bicara itu. Sifat makhluk pun gitulah dia kata. Dan yang suluhi pada sifat makhluk yang kita duduk bicara itu. Jadi sifat makhluk gitu juga. Ada berlaku dah melihat. Ada juga patuk dan padan. Bila contoh bila kita tidur. Lepas lagi. Maka kita ada sifat melihat tak? Ada. Melihat lagi, tak lagi. Tapi patut padan nak kita melihat. Patut padan lah. Bila mana mari waktu kita lihat lagi, baru lihat. Tapi waktu kita duduk duduk tidur tu, kita ada dah takluk patut padan nak melihat lagi. Lepas lagi. Bila mari saja, bila mari saja, tengok kita. Kita mari berlaku nak tengok baru kita tengok. Tapi patut padan tu ada dah sebelum kita melihat lagi. Contoh macam sifat kalam kita ayat baru ni lah. Apa lagi? Sifat pekalam, sifat perkata ada kat kita malam tu. Orang suruh pergi minum anak dara. Nombor satu sifat perkata yang menyebab kita boleh berkata. Hak tubik ni bukan dia sifat perkata ke ni. Nombor dua duduk malam tu. Esok nak cakap, kira-kira nak kata tu. Perkataan-perkataan tu dah ada dah di kita. Tapi tak terbit lagi. Hak tu dia panggil, patuk dan padan pada esok nak kata. Mari timur esok baru berkata perkataan. Tu dia panggil, hak maka hak tu dia panggil berlazim-lazimah tu. Berlazim-lazimah maksud itulah. Patuk dan padan tu. Satu sifat
yang ada pada kita ni, satu patuk dan padah tu. Tu dipanggil berleziman antara takluk dan sifat. Tengok. Kalau begitu, kalau pening pun ngaku gila. Aku nampak pening kepala dah ni. Nampak lagi mengaji. Ada kenapa? Suluhi tanjizi, suluhi tanjizi, tak apalah. Mengaji dulu tuan-tuan. Allah nak beri kita ni kadang-kadang dengar dia biasa di saya, tak faham di saya, tapi biasa dengar. Pergi dengar tu boleh, boleh faham. Macam tu kena mengaji banyak. Saya mengaji itu dulu, dengar tok guru ni, dengar yang macam ni juga, tapi boleh biasa dengar saja. Gi tok guru sekali lagi dia hurai, baru aku faham, biasa dengar dah lah. Yang takutnya dengar pun tak biasa. Jadi dah. Bibi boleh beza suluhi tanjizi. Apa lagi? Gitu. Tengok. Beletai gila klipok-klipok. Jadi kita mengaji itu tanggungjawab. Saya royak qada tu ya. Sebab Allah Ta'ala terkedai kita seorang-seorang tu tak sama darah. Ada tok guru saka, dia cakap kek-kek-kek-kek, kita faham 10. Apa lagi? Ada tok guru ni cakap 10, kita faham 1. Apa faham lagi? Dia tak semacam tuan-tuan. Imej guru tu, sebab itulah tanggungjawab kita jadi guru ni bukan nak tanding ilmu mu pandai mu kemah aku tinggi aku tuan syekh aku, bukan tajuk tu. Tajuk kita nak khidmat agama, khidmat agama, nak reti tak reti masyarakat tak tu deh. Aku khidmat cara aku, piu-piu tu khidmat cara piu-piu, imam muda cara imam muda, kiai-kiai cara imam kiai-kiai, tutup guru cara-cara tu guru masing-masing buat kerja. Mu royak sikit, aku royak sikit, lama-lama jadi banyak. Apa lagi? Tu cara kita ni. Jadi macam tu lah. Tengok. Bi biasa dengar tak apalah ngaji tauhid ni. Dia sebab khilaf-khilaf tu kita pening. Hak syekh ni kita kata gini, syekh kata hanya mula dah lah. Dia mula pening kepala dah lah. Tengok. Ingat tajuk asal kita mengaji. Tajuk asal nak berajahi. Tajuk asal tanggungjawab Tuhan suruh mengaji. Tanggungjawab asal supaya Allah tanya kita lepas. Gitu deh. Pandai tak pandai, tok guru tak boleh beri. Yang beri pandai Allah Ta'ala. Tengok. Kalau balas tu kesimpulan dia, kalau begitulah dia kata, yang general itu tak habis lagi dah royak bak tidur. Royak bak tidur lena dengan sifat pelihat. Dengan sifat pelihat, dengan melihat tu. Kalau beza hak tu ya tu. Jenuh main. Hak kita ni, bila kita tidur lena ni sifat pelihat dah tak? Kawan ni kata gini, hak tu yang pening tu. Kawan ni kata sengah pelihat-pelihat dah tak? Kawan ni kata pelihat tu ada, tapi melihat dah lah, melihat dengan pelihat benda lain. Nak beza hak tu ya tu kacang royak tu. Kalau begitu, yang general, general ni tidur nyenyak. Dia panggil tidur nyenyak, tidur tak sedar. Kalau kita ni tidur mapau. Tidak berlaku takluk lah. Apa takluk? Tak berlaku tugas lah. Telinga pun tak mendengar, mata pun tak melihat, betul tak? Jadi melihat dengan mendengar tu takluk dia. Sifat kena pelihat dengan pendengar. Pelihat dan pendengar tetap ada. Sebab tu dia mengatakan orang tu tidur, dia mengatakan orang buta tu tidur. Sebab lawan bagi pelihat buta. Maka kita hak tak buta tidur. Orang tak kata buta tidur. Kerana menunjukkan sifat tetap ada. Yang tak adanya ta'aluk dia. Kalau yang itu. Gitu. Kalau begitu, yang general itu tidak berlaku ta'aluk. Ta'aluk apa? Yang tanjizi. Mana berlaku melihat tu. Kalau melihatlah, kalau mendengar, berlaku mendengar tu dah. Tanjizi dah lah. Serta suluh. Suluh itu patuk ia. Yakni padan atau patuk ia bagi melihat dan mendengar. Tapi patuk pada melihat dan mendengar ada di dia.
Itu dia panggil dua takluk tu. Nampak lagi. Bila dia bakit, bila dia nak buat solihi tu pada mana dia? Bila mana nak melihat? Bila-bila masa pun jadi boleh melihat. Kenapa? Suluhi tu ada ke dia dah. Patut padang untuk melihat tu. Tu dia panggil suluh tu patut padang. Bukan untuk melihat lagi. Yang melihat tanjizi. Tengok tu betul. Dan berkata-kata. Begitu juga. Tu takluk. Berkata tu sifat. Berkata itu takluk. Maka waktu dia duduk tidur tu, kalau kita pun adalah takluk dan sifat, ada takluk suluhi dia panggil. Nampak? Takluk suluhi tu dia kata takluk dan sifat bersama. Bukan takluk tanjizi, bukan berlaku melihat, tapi patut pada melihat tu ada pada sifat tu. Dia jadi tiga benda tu. Sifat, takluk suluhi dan takluk tanjizi. Sifat ada tak? Ada. Belaziman tak? Belazim dengan patut dan padang saja untuk melihat benda. Tapi tak berlaku lagi. Tanjizi tu berlaku melihat. Tiga butir tu lah. Nak royak tu tu. Sakit kepala. Nampak lagi tuan. Qala musannif rahimahullah. Baca kitab boleh. Tuan-tuan, oh, reti baca jawi bolehlah. Nak hurai kitab we faham. Hanya ramai dak orang mengaji, ramai. Dia beri ilmu, ni dia panggil pelajaran. Apa mana pelajaran? Pelajaran tauhid kita ni. Ilmu bila kita mengaji dengan guru-guru pun hurai-hurai. Kita nak dapat ilham, nak menghuraikan ilmu tu. Nak beri orang faham tu. Hak tu berat tu. Kadang-kadang tu mengaji berpuluh-puluh tahun nak royak tak lebih. Sebab Allah tak beri ilham kekuatan untuk menghuraikan ilmu. Dapat tak faham kita tuan ni? Jadi pelajaran ilmu ilham gitu. Sebab tu kita kena pergi cari tok guru banyak kita mengaji. Dan tok guru pun jangan menyombong. Dan lagi ingat tanggungjawab asal kita dengan Allah. Jangan duk kerja kawan ni tak reti, kawan ni tak pandai. Modal masing-masing. Rokit dan Atik tak pernah tunjuk pun. Buku catatan amal kita pun sendiri dia tak tunjuk. Catatan amal orang lain pun dia tak tunjuk. Kadang-kadang kita tengok ustaz tu pereh-pereh mengajar ikhra' ya. Pada sisi Allah ni catatan amal dia penuh kebaikan. Kita yang sakang untuk guru tauhid kang-kang ni. Duk nama pabelah tak tu. Ada tuan-tuan, rokit dan Atik tunjuk ke rumah. Siapa hari habis? Di Mas Lasin ni. Rokit Atik kata, eh, buku catatan amal pun. Aku sendiri tak tahu catatan amal aku macam mana. Kadang-kadang tuan-tuan yang mengaji dengan saya lebih bagus pada saya lagi. Kita tak tahu. Sebab tu kerja kita ni, kira dengan Tuhan. Kadang-kadang tu tutup guru ada setengah bukan semua tu guru ada. Timing tak kawan gitu. Tak boleh nak kerja kita tengah ingat kali. Saya ingat ustaz awal ni. Tunggu anak murid dia klik mengaji dari mengaji qiraat 7. Budak 20 lebih umur. Dia pergi menadah kitab dengan budak tu. Ah, garu pala budak tu. Allah tu, "Hei, aku kan reti." Dia tak tengok tuan-tuan merendah diri. Dia ijazah tu. Tu dia panggil orang alim ni semakin alim dia semakin tawaduk. Bukan semakin alim semakin timing. Kawan tu tak kemah, kawan ni kemah. Tak menjawab kita tu, hang menyapa. Mu imam muda ke orang pun nama syekh ke ustaz ke tok guru ke. Lawak lagi. Sama kata di sisi Allah. Alim tajuk lain, iblis lagi alim. Saya jumpa ustaz awal lah ni. Dia kata nak aling tu mana meri. Dia kata kalau nak aling, kalau nak megah dengan aling, dia kata iblis lagi aling. Tok guru malaikat mu nak megah apa jadi aling. Dia kata sebab tu tajuk megah untuk kita hajar masyarakat. Tanggungjawab kita dengan Allah. Dia kata hajar hebat jadi pemerintah. Fir'aun lagi hebat. Apa duduk Fir'aun di mana? Dia menteri. Boleh sekat sini, sekat sana.
Haman teri pada tempat Haman di mana? Apa mu nak begah kerana ada harta menyombong dengan orang? Korum tu lagi ada harta banyak. Gedung anak kunci gedung dia saja dibawa oleh 700 ekor kuda. Anak kunci ya tuan-tuan, bukan gedung. Ingat pak perkara ni kita orang mengaji. Ingat pak mengaji. Kalau mu'alim ingat, bukan sabit kerana nak berlawan, petunjuk, berkemah. Lawan lagi. Mu'alim sebab tanggungjawab dengan Allah. Allah beri mu'alim tu. Bukan tajuk kita nak kritik orang, kita orang nunda. Bagi kerja sama-sama. Murti sikit, royak sikit. Murti banyak, royak banyak. Masing-masing kerja. Ada orang panggil nama dia imam muda, dia mau kerja dia mau. Ada orang panggil PU, kerja bagian PU. Tajuk dia dakwah. Ada orang penceramah, tak ada baca kita. Penceramah pun dia juga dapat ilmu. Jangan nak tinggal. Ada yang boleh belakang baca kitab, boleh tazkirah, boleh ceramah, boleh. Itu Allah beri. Barulah Islam boleh. Ni kita sama-sama kita Allah. Tengok banyak gini ya tuan-tuan. Tajuk duk lawan dah tengoklah Facebook. Lawan sama-sama tok guru. Keh aku okeylah. Kita hak bawah ni nak bingung tu. Nak bingung selohi dengan tanjizi pun kita pening. Tok guru duk cakap okeylah. Pandai-pandai. Mu pandai aku okeylah. Aku pening semula. Ha. Kalau muslim. Ya, tengok. Dia kata begitu kesimpulan dia dengan ibarat menunjuk di atas ketiadaan sifat makni. Sifat makni. Tak ada tugas. Tugas tu bukannya sifat makni, dia amruk. Sifat ma'ani benda wujudi. Perkata itu sifat wujudi. Berkata itu amru iktibari. Bukan perkara yang wujudi. Itu beza perkata dengan berkata. Berkata tak ada perkara. Kira-kira faham. Perkata benda yang ada. Itu beza. Jadi maksud di sini, kita faham sini, bukan maksud bila ya apa dah? Tak ada sifat ma'ani. Yang ni bukan maksud tak ada berkata, tak ada pelihat. Tapi macam kita lah. Kita tidur bukan maksudnya tak ada pelihat, tak ada melihat tu, kerja tu, ta'aluk tu. Setak orang panggil. Ila dia kata bila tak melihat, maknanya bila kita tak melihat bukan maksud kita buta, tetapi sifat kita tak bertugas. Dapat lagi, tak bertugas. Ini tajuk kita ni tak habis-habis lagi ni. Dengan sebab jenera itu, oleh kerana kita tidur lena, maka jangan kata kita buta. Tak ada. Kita tidur lena tu cuma sifat-sifat kita tidak bertakluk waktu tu. Tidak. Tapi tan takluk suluhi ada. Takluk tanjizi tak ada. Bertugas ada. Patuk padan nak bekerja tu ada lah. Maka apa? Maka fasal apalah? Maka fasal apalah membawa kepada buta? Pasal apa kita nak kata tuli bisu? Maka janganlah saudara-saudaraku kata buta, tuli, bisu kepada orang yang jenera. Apa jenera? Yang lena tidur. Dia tu tidur lena tu buta tu. Bukan buta, cuma kita kata membuta. Membuta betul lah. Maksud dia tetap ada sifat pelihat, tapi dia tidak ada melihat. Yakni tidak ada takluk. Maka takluk dan sifat berbeza. Pelihat dan melihat dua benda yang berbeza. Tu ya tajuk dia. Jangan mau kata orang yang tidur jendera tu demo ni tuli buta bisu kepada yang orang jendera ni. Dengan sebab jenderanya itu, dengan sebab dia tidur lena, kita pun kata dia mata buta. Malah. Pasal apa eh? Kerana anak-anaknya yang kecil-kecil pun marah. Ya.
Kita kata ke pak dia, hei, pakmu tu buta, tuli, pekak, bisu. Pak dia tidur kerok-kerok. Anak dia halus pun marah. Oh, mu kata pakku buta. Sak koyak pakku kok. Nah, tu maksud dia tu. Lalu dia kata, pak, nak koyak kisah ni. Ni nak koyak takluk dengan sifat. Haa, gitu. Kerana anak-anaknya yang kecil-kecil pun. Nya ni siapa dia? Tak kira lah orang hak tidur. Lepas lagi. Marah ia kepada orang yang kata begitu, kepada bapak itu. Ha, tu dia bapak tu lah. Dia nak buat contoh lah. Kalau kita tanya anak kita, pak dah buat apa? Anak kita, orang tu kata pak mu ni pekak, bisu, tuli. Anak-anak kita marah tak? Pakcik nak cip penyakit lah, kata pakku. Pakku bukan bisu tidur, dia tidur. Makna dia tetap ada sifat melihat, tapi dia tidak melihat. Tetap ada sifat pendengar, tapi tidak mendengar. Tetap ada sifat berkata, tapi tak berkata. Maka berkata dengan berkata benda yang beza. Mendengar dengan pendengar benda yang berbeza. Takluk dan sifat. Habislah. Buat kita kecah sampai tengah tu. Nabi royak tu saja. Habis. Kalau musonif rahimahumullah. Masuk pengen baru lah. Pengen tu letih. Pasal gah lah Habis lah. Nak beroyak tu, kita faham nak beroyak kurang. Bayar. Bahasan sifat istighna dan iftiqar. Ni bak Tuhan pula. Adalah istighna. Apa istighna? Terkaya. Dapat lagi. Jadi kita ni Tuhan nak jadi, hak jadi Tuhan ni kena terkaya. Bila terkaya, pada Tuhan tu ada sifat-sifat istighna. Apa makna terkaya? Bukan makna banyak. Terkaya ni tak perlu pada sesuatu. Apa dia tu? Adalah istighna itu ibarat daripada terkaya Tuhan. Jadi makhluk ni tak boleh kata terkaya. Kita terkaya sebab banyak. Tuhan terkaya sesuatu itu terkaya. Dan lepasnya, apa lepasnya? Tak perlu dia daripada yang lain pada serba-serbi. Tuhan perlu kat kita dah. Kalau semua dunia ni pakat lawan dengan dia, jadi apa Tuhan? Tuhan tak jadi apa. Kita jadi apa. Kalau semua kita pakat sujud pada Allah tu, Tuhan jadi kena. Tuhan tu hebat gitu. Sifat kamalat kesempurnaan. Yang jadi teruk kita, yang jadi molek pun kita. Tuhan tak jadi. Maknanya Tuhan tak ada kesan apa atas kita. Amal kita tu, atas dia ni kita buat kok mana pun dia tak jadi apa. Tu bagi Tuhan. Wakil rakyat jangan. Tak cukup SD tak boleh. Wakil rakyat, rakyat nak marah dia, kilah pakah gunung, jatuh terguling. Sebab wakil rakyat, dia perlu pada rakyat. Dia tidak ada istighna. Pemimpin, raja, sultan, dia tidak ada sifat terkaya. Sebab seorang sultan perlu pada rakyat. Kalau tak nak rakyat, jadi sultan kau. Tuhan ni kalau tak ada, dunia ni semua tak ada, dia tetap ada. Tu Tuhan tak ada sifat terkaya. Ada apa lagi? Tu beza kita dengan Allah Ta'ala. Tengok. Dan iftikor. Sifat nombor dua, nama dia iftikor. Apa makna iftikor? Ibarat daripada berkehendak kesemua barang yang lain. Nampak tak? Apa makna? Semua ni benda ni termasuk makhluk yang bahasa hidup, yang bahasa mati, walaupun seekor semut, walaupun sebutir pasir, perlu kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan ada dua sifat tu. Satu nama dia istighna, dia tak perlu kita. Nah, tu lagi dia ada sifat iftikar. Apa iftikar? Semua kita perlu kepada Tuhan.
Ha, kita panggil tu. Jadi Tuhan ni kena ada sifat-sifat istighna, kena ada sifat-sifat iftikar. Dan tak lepas kepadanya Ta'ala pada tiap-tiap kelakuan. Apa saja kelakuan-kelakuan berlaku ni mesti perlu daripada izin Tuhan berlaku. Nak berlaku banjir, Tuhan yang beri banjir. Walau zuhir nampak hujan yang turun. Nampak lagi? Semua benda kelakuan yang berlaku lah. Aksiden kah, mati kah, hidup kah. PM10 pun. Nampak lagi? PM10 ni pun. Siapa punya kerja? Tuhan juga. Kerana apa? Kita Tuhan. Kerana Tuhan ada iftikar. Dia yang hatu gini, hatu gini. Saya boleh mari duduk sini ni pun Tuhan yang hatu. Dia yang jolok mari menentu sini. Kerana sifat dia ada sana. Pada sifat Allah Ta'ala ada kudrat, ada iradat. Dengan kudrat dia lah menimbulkan kita ni. Maka perlulah kita pada dia? Perlu. Dia ada kumpulan lah, kumpulan sifat-sifat dia. Maka tidak terimakan istighna Ta'ala itu melainkan ianya bersifat wujud. Syarat-syarat nak jadi istighna ni, pertama kena ada wujud. Jadi wujud Tuhan ni perlu pada siapa lah? Tak perlu pada siapa. Itu dia panggil termasuk wujud. Wujud kita perlu pada Tuhan. Wujud Tuhan tak perlu pada siapa. Sebab Tuhan tak ada tukang buat dia. Itu dia panggil wujud Tuhan tidak dikerana oleh satu kerana. Itu beza wujud Tuhan. Maka wujud tu satu daripada sifat istighna. Kumpulan sifat istighna. Nombor dua, kena ada kidam. Apa kidam? Sedia. Tidak ada tiada Tuhan. Bila tiada, mesti kena tekan beri ada. Maka Tuhan ini terkaya, ya, termasuk sifat iftina, sifat kidam. Apa dia? Kita ditekan daripada tak ada kepada ada oleh Tuhan. Maka kita perlu ke Tuhan juga. Maka Tuhan tak perlu pada siapa-siapa pun. Sebab dia tak perlu untuk ada, untuk sedianya dia. Itu sifat kidam nombor dua. Mengajilah. Kumpulan-kumpulan sifat istighna ni. Nombor tiga, baka kekal. Terkaya ia daripada binasa. Siapa nak pergi mati dia? Tak ada. Maka kekal itu termasuk kumpulan sifat istighna. Kita tak lah. Kita tak boleh. Kita ada tukang yang akan mematikan kita. Tuhan dia tak mati. Baka kekal Allah Ta'ala. Tu dia kata panggil kumpulan-kumpulan sifat istighna ni. Terkaya Allah Ta'ala. Mukhalafatuhu, bersalahan Allah Ta'ala bagi yang baharu. Nampak lagi? Tu dia panggil Tuhan ni, dia berasingan tu dengan kita. Terkaya ia. Tak semacam kita, sifat dia pun, perbuatan dia, zat dia, sifat dia, perbuatan dia tak semacam dengan yang baharu. Kita semacam belakang. Miskin kita ni. Jadi layak dah orang tupai kita? Tak boleh. Tuhan ni layak dah kita tupai dia? Memang layak. Layak dah jadi Tuhan? Dia layak jadi Tuhan. Sebab dia tak bersamaan dengan kita. Kita tak layak lah sebab kita sama dengan orang lain. Saya dengan Abang Ibrahim macam. Dengan Roshan Noor lebih kurang. Yusuf Aslam, Samsul, macam. Wah. Beza tak mana? Beza aku dah janggu kepala semacam. Tak ada beza semacam. Ada hati dan perasaan, cinta dan kasih. Semacam ada kita? Mana ada sifat istighna kita? Sebab kita bersama Tuhan dia saja ya tu kemahnya. Tak perlu langsung pada kita. Dapat. Dan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Antara sifat istighna ni. Apa qiyamuhu ta'ala binafsihi ni? Berdiri dengan sendirinya. Dia qiyamuhu ta'ala binafsihi dua makna. Aila yaftakiru.
ila mahallin wala mukhassisin. Bila orang tanya kita, apa makna berdiri dengan sendiri? Bukan duduk-duduk berdiri. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, dua makna. Satu makna, Tuhan ni bukan jenis sifat yang jenis duduk di zat yang lain. Nombor dua, Tuhan ni bukan ada tukang buat dia. Tu dua makna. Qiyamuhu ta'ala binafsihi tu. Maka Tuhan bukan jenis menumpang satu zat yang lain. Tuhan ini terkaya zat dia. Tak perlu pada tempat untuk dia tumpang. Dan tak perlu pada tukang menjadikan dia. Itu dua makna. Maka sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsihi termasuk sifat istighna. Apa maksud istighna? Terkaya. Oh, jangan faham terkaya ni ada dengan langit, bumi, orang, jin, pokok kayu, sungai, carak, dong, pokok, semua. Datuk Najib, Datuk Zahid. Alah, bukan makna macam tu. Sebab hari kiamat esok, Allah hancur berapi semua. Ketika tu takkan Allah miskin kot. Kalau kita faham terkaya ni banyak dah. Terkaya tak perlu. Kita perlu tak? Kita tak ada. Semua perlu. Kita perlu tak? Dia mahu kata tokeh balok tu berdiri dengan sedap. Tokeh balok perlu pada kerani balok. Tokeh balok perlu pada derepa lori balok. Tokeh balok perlu pada batang balok. Bukan kaya, terkaya tu, tu kaya banyak kan panggil. Dia tu terkaya, wah silap. Terkaya Allah ya. Allah tak perlu langsung. Kita perlu mengaku. Tak ada sifat terkaya kita. Jadi layak tak kita tumpu pada makhluk? Tak layak. Wakil rakyat pun tak. Ni kita dah, oh kalau tak ada demo nak makan apa kita. Jatuh demo tu makan ubi kayu lah. Ubi kayu mahal nak mampu. Ingat tu 90 gitu. Oh, kalau tak ada demo tu lah. Jatuh hak tu lah. Kita nak makan apa. Jadi kepala Jerman Jepun. Bodoh. Aku tengok takat hari ni kalau guling tak boleh, boleh makan darah. Alah-alah kita pegang gitu. Oh tak ada pemimpin tu, tak ada apa lah kita. Tu dia. Ingat lah. Ya terkaya Allah ya. Makhluk tak boleh tuan. Pak kita tak boleh buat apa kita. Tengok tu pak ni kerja siang malam sebab apa? Bimbang takut esok ni anak susah. Oh, aku kena kerja siap tanah, buka kit taruh bank juta-juta. Sampai tak ada lagi mengaji sebab apa? Dia ada pegang dengan harta kulah boleh anak ku sihat dah. Berapa orang kita yang mati bapak masa kecil, anak hebat-hebat hidup. Siapa pergi? Tengok kita bimbang lah. Oh, aku ni kalau tak kerja, sungguh taruh duit ibu-ibu anak pun nak makan pas. Ya, sungguh taruh. Tapi jangan pegang dengan harta kita tu senada. Berapa ramai orang yang tak ada bapak, mak bapak. Berapa ramai yang bapak tu ni tak biasa rasa naik kereta. Anak naik kereta 7-8 putih dah. Mana bukan kita. Tapi banyak kita pegang kita lah. Oi, tak kerja pun nak masa depan kita ni. ni sifat istighna ada ke kita? Dulu kalau harta anak mengaji, dia fikir siji. Tak ada siji memang tak ada masa depan. Tu dia. Ini bertuhan dengan CJ. Kalau ni kurang dah sebab CJ banyak tak termasuk CJ gila. Tak apa saya begitu. Kalau kita hantar ponok atau ngaji nak makan apa? Dia tak cekat terus, cekat terus. Rumah hantar mengaji tafih, hantar mengaji ponok nak makan apa? Makan nasi lah bodoh. Ada tak ini akidah? Dia bubuh terus. Pegang lah tu. Kena harta sini sebab CJ masa depan. Kita boleh hidup senang. Masa depan kita ini. Kalau duduk tengah malam, masa depan kita cerah. Kalau duduk tengah cerah, tengah hari tadi, masa depan kita gelap. Ini senang. Ini dua yang masa depan. Kalau duduk belah petang, masa depan kita gelap. Tapi duduk belah dekat-dekat pagi, subuh, insyaAllah masa depan cerah. Dua tu. Bukan pegang di CJ masa depan. Ya. Allah Ta'ala ada sifat istighna. Ingat. Ni dah
pegang di siji. Hatta anak dia ingat boleh siji, boleh kerja, boleh makan. Last kali waktu di siji, minta kerja, tak laku. Memusing, mari, mencok kapal sawit. Mari, ha, mengaji sampai luar negeri. Cok sampai jadi kolik, waktu dia berlari. Waktu dia berlari tanah, dah sekali. Mepet lah. Ha, bukan siji tu beri makan. Dapat lagi. Ada. Ni banyak dulu ni. Harta anak sebab apa dapat siji? Harta anak mengaji sebab tanggungjawab. Ingat tuan-tuan, ada anak mengaji sekolah. Harta anak ingat tanggungjawab. Bukan sampai jadi kerja nak beli duit, beli gaji, beri kita clear. Sebab tanggungjawab Tuhan suruh beri anak kita ni mempelajarakan beri sekolah ni wajib tanggungjawab. Suruh mengaji umat Islam. Takut umat Islam tak cerdik, suruh hantar mengaji. Lepas tanggungjawab kita dengan Allah sudah. Kerja rezeki berlama-lama ada. Berapa ramai ustaz-ustaz siji tak ada senang-senang hidup. Tanya lagi. Ni dia panggil sebab apa? Yang ada sifat istighna Tuhan saja. Kita tak ada. Tengok qala musannif rahimahullah. Dan sifat sami'a. Ini antara kumpulan-kumpulan sifat istighna ni. Dan basar dan kalam Allah. Dia tak perlu pada kita semua. Kita ni perlu pada Allah Ta'ala. Jadi kita tak ada sifat istighna. Kalam kita perlu pada Allah yang memberi boleh jaga. Kalau Allah tak boleh jaga kita. Berapa ramai yang bisu, maka kita perlu pada Allah. Sama kau sifat kata kita. Telinga kita ni perlu tak perlu? Perlu. Kalau Allah tak boleh dengar, tak dengar kedengar. Berapa ramai doktor telinga, doktor tu bahagian telinga pun pekak. Mata buta banyak tak? Banyak. Orang kaya duit juta-juta tapi nak pergi hilang mata buta tak boleh. Kita tak ada sifat kaya. Sebab tu dia tengok mengaji sifat Allah Ta'ala. Baru sedar lagi kita sampai dia. Dan di atas. Sikit lagi dah. Saya tak rok. Ini program di pondok kami. Dapat lagi. Buat program madrasah setelah dengan rasanya masjid. Panggil ramai kat sembilan lembu dua ekor. Panggil Imam Rahim pun panggil. Tak pergi pun ini. Nak panggil belakang saya royak itu ya. Ramai lah juga. Buat habis dari pukul 5. Itu yang serban pun terlupa. Bakit-bakit itu letih amat. Kabuh kereta nenek sampai Allah serban pun tak ambil pada. Tok guru mari kita pun. Tok guru jialah. Tok guru haji lah lubuk tapah mari. Syekh Nazro mari. Tu tok guru. Tuan guru tu Syekh Muslim tu. Pondok kami tu. Tadi alhamdulillah. Saya ucap terima kasih lah. Yang tolong, yang bersokong. Doa pun dia lah. Alhamdulillah tu. Supaya institusi pondok ni terus naik. Terus naik. Kalau ada 5 orang, tak lah sekor ke pondok. Ni 5 ekor hati putih belakang. Everything so. Hari nak mati, esok kita telefon. Abang, ayo azak ni. Why? Because I check is the second airplane. Kalau kita hak menyebabkan, abangmu sakit tenang nak boleh ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita bakal baca Yasin. Doa apa semua. Orang sakit boleh sebut juga inna ilahi wa inna ilaihi raji'un, bukan nanti mati. Aku ni sakit, kita boleh kata tak? Inna lillah. Kita dok faham bila sebut inna lillah tu mati dak? Deh, sakit pun nak kata. Satu hari Nabi duduk dengan Aisyah. Tiba-tiba lampu terpadam. Maka Nabi pun sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Aisyah tanya, pasal apa ni? Ada orang mati ke? Tak, lampu terpadam. Sebab lampu terang daripada Allah. Lampu terpadam, apa Allah beri padam? Ha. Kita duk faham, inna lillah tu piak lah. Bahaya orang kata saya ni sakit dada, saya kata inna lillah. Hei, mana duk mati lagi? No.
Tapi kalau kita hantar anak ke ponok ke mengaji, insyaAllah tuan-tuan, kalau kita tak ada anak kelik pun jauh duk luar negara ke mana mengaji kutailan ke tak, kalau kita mati pun dia reti semayang raih mengaji orang putih sajalah sangat ni, tapi cari kau sekal mati ugama ni. Kamu tak reti semayang raih wak raih, ah mampuh lah gitu. Dia tak panggil, dia tak panggil pak lah, dia panggil daddy. What right? I don't know what right. What are you talking about? Mampu kekeng kita. Kita dah terkakak dah. Berarti kok-kok lah anak kita semayang right. Tak apa, tak ada nak klik. Dekat ke patah kebah habis. Semayang right lah. Syarat semayang right setelah mandikan di kapal kan. Kita tu dah demosiak sangat. Kita semayang dah jauh. Oh dia orang what right? I don't know what right. Ah, semayang right tak. Mabut kekeng. Nampak lagi? Jangan duk kira nak cari orang putih yang nak kaya senang. Tak larang. Boleh mengaji orang putih, mengaji agama katik. Nak cari makan kedarah ni. Gitu ni. Jadi anak-anak kita, kalau ada seorang, dua, empat, lima orang tu cari seorang, jolok masuk ponok-ponok banyak. Tapi cek lah juga. Ponok-ponok tafih pun. Ibu bapa kena gicek. Saya tak kata semua bagus. Ada kadang-kadang pentadbiran serabu. Kita bapak kena ambil tu pilih hati tengok. Sebab tu kalau nak buka ponok pun jalan tanggungjawab dengan Allah molek. Gicek tengok macam mana, kalau sesuai tengok duk molek boleh. Tapi ada seorang juga lah keluarga kita. Sebab saya tahu. Sebab saya pengurusi ponok, saya tahu. Budak-budak mengaji tuan-tuan start daripada lepas subuh tu mengaji kita. Berarti tak berarti sebelah pagi. Agak-agak kita gerak lah. Saya mengaji banyak tu pemusik lah 45 minit. Berarti mata liur. Oh, tengok pintu. Tak sempat tengok jam. Tak sempat boleh bila nak berarti. Budak pun nak mengaji. Malam pula lepas daripada semayam gerik tu. Tiba pun sebelah. Kelik dia kuling dia tak api. Ha, sehari pun butuh tujuh mengaji segala jenis ilmu alat. Kita ni ada juga ilmu alat, alat kelamin. Nampaklah demo ilmu alat, ilmu bahasa Arab itu. Kita ada alat semua. Alat tu dah kita ada. Sebab tu ngaji ponok jangan ada bakmi. Cuma saya nak seru gitulah. Masyarakat ni kalau masih budak ngaji ponok ni, dia bukannya nak royak kata dia ke mana. Dia klik kapur relax. Ya, kita lah kena tunjuk demo. Kita kena ponok 10 ponok lah sekali-sekala. Nek tazkirah ke, baca kutubah ke, nampak lagi muzakarah kita ke, supaya tunjukkan ni. Harap dia mau tunjuk muka dah. Banyak orang. Nak sekejap dia pergi minta kerja kailan pakai topi seluar jing. Ibu yang set dia tegak lagi. Nampak lagi kita kena beri sokongan tuan-tuan masyarakat. Masyarakat telah sokongan budak-budak mengaji ponok ni insyaAllah. Pegangan ahli sunnah wa jamaah lah. Ponok banyak jenis juga. Nak tengok. Di atas, dia kata, menyabikkan ahwal. Ni. Kita mengaji sifat 20, ada sifat 13 pada. Yang tak sabitkan ahwal. Apa lagi? Hak ahwal ni tambah tak? Kaunuhu tu. Kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu qadiran tu. Itu dia panggil sifat ahwal. Apa maksud Al-Maturidi? Bukan lagi pula. Tiga lagi termasuk sifat kumpulan sifat istina. Sifat maknawiyah nama dia. Dapat tahu. Apa dia tu? Kerana jika tak bersifat. Apa sifat maknawiyah yang tiga? Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tambah tiga tu lah. Start daripada wujud tu sampai kiamuhu sami'a, sampai sami'a basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Itu antara kumpulan sifat istighna. Boleh mau tanya apa sifat sebut tu? Mana dia Tuhan ada sifat ni lah dia tak tahu pada siapa-siapa.
lagi tu. Ha, nombor dua lah. Kerana jika tak bersifat ia dengan segala sifat ini, kalulah Tuhan tak ada sifat-sifat istighna ni, maka ada kalanya tak lepas ia. Ha, dan berkena ia kepada yang menjadikan dia. Ha, jadi itu. Kalau Tuhan tak ada istighna lah, maka Tuhan ni tak lepas dan Tuhan ni perlu pada tukang menjadikan dia. Kalau Tuhan tak ada kidam, tentulah dia ada bahru. Bila ada bahru, tentu ada tukang membuatkan dia. Maka ada kidam itulah sifat terkaya ia, tak perlu pada siapa. Nampak lagi. Tuhan itu baka. Baka sifat yang terkaya, termasuk sifat istina. Sebab apa? Kalau Tuhan tak ada baka, maka Tuhan binasa. Bila binasa, maka tentu ada tukang membinasakan dia. Tapi Tuhan tidak ada tukang membinasakan dia, maka binaka baka itu termasuk sifat istina. Tak perlu sebab dia tak ada tu. Begitulah mukhalafah pun. Tuhan tak semacam dengan yang lain. Kalau Tuhan semacam yang lain, Tuhan jadi baru macam kita. Maka perlu pada suatu. Itu dia panggil. Tengok. Tengok gitu dia. Begitulah sifat Syamil Allah Ta'ala. Pendengar Allah Ta'ala. Tak semacam pendengar kita. Perlu dengan gegendang telinga. Syamil Allah Ta'ala ni koding lagi azali. Mendengar akan segala perkara yang mewujudah. Janji benda tu ada yang Allah dengar. Nah, bukan punya kita. Kita lemah tak? Maka sifat pendengar Allah tak semacam sifat pendengar kita. Sifat pendengar kita perlu pada gegendang telinga. Perlu pada tempat. Ada juh dekat. Dengar derah pelan. Tuhan dengar barang ada. Ya. Janji barang tu ada, Allah dengar. Allah dengar tubuh kita sebab tubuh kita ada. Allah dengar suara kita sebab suara kita ada. Kita hanya mendengar suara. Allah melihat, Allah nampak akan benda yang ada. Apa lagi? Allah nampak meja ni. Allah dengar meja ni. Walau meja ni tak ada suara. Sama ada benda jenis suara atau benda tak jenis suara, dia nampak dan dengar. Janji benda tu ada. Maka jika orang tanya soalan, adakah Tuhan dengar suara anak dia, bini dia, tak biasa dia? Allah tak dengar dan tak nampak anak dia, suara bini dia, suara tak biasa dia, dan tak biasa untuk bini semua tak nampak. Sebab apa? Sebab bini tak biasa, anak semua benda yang tiada. Maka takluk sifat Syami' dan basar Allah pada barang yang ada. Jadi apa saja benda ada, Tuhan nampak, Tuhan dengar. Walau tak ada suara, tak bunyi. Kita dengar suara yang berbunyi. Bunyi pula bunyi kuat. Bunyi pula bunyi dekat. Juh dengar tak? Tak dengar. Nak buat dia tuan-tuan eh. Tu beza kita. Beza dengan kita. Jadi kita lemah lah. Kita lemah. Terkaya dah kita. Tak. Boleh buat tumpang kita tak? Tak boleh. Diri kita pun tak ada buat. Sebab tu kita kena tumpu. Tumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Dan berkehendak ia kepada yang menjadikan dia. Kalau dia tidak ada, qiyamuhu ta'ala binafsihi, dengan dua makna tadi, tentu dia perlu pada tempat dia duduk, tentu dia perlu pada tukang menjadikan dia. Maka Tuhan ni sifat-sifat tadi menunjukkan dia termasuk kumpulan sifat istighna. Jadi bila sebut Tuhan, mesti ada istighna sifat dia. Jadi kita banding tengok benda lain tak? Tak ada. Jadi boleh tak kita bertuhan pada jin, setan, iblis, manusia, makhluk? Tak boleh. Hanya Tuhan yang bernama Allah yang boleh. Sebab dia ada istighna. Itu tak usah istiqa lagi. Sifat istiqa yang ada pada Allah lagi menyebab kita perlu pada dia Allah. Kudrat iradah panjang lagi lah. Panjang perbicaraan lagi. InsyaAllah ada sebulan lagi ni. Rejab, Syaban, Ramadan. Ramadan cuti. Gitu ya. Dua bulan lagi. Jadi kita tuan-tuan, bila panjang umur tuan-tuan, bukan suruh kita segenok tuan-tuan. Sebenarnya demo sila sebut happy birthday,
Ustaz Damri masuk umur happy birthday, aku kan syok happy birthday sebenarnya. Happy birthday ni mendekatkan kita kepada mati. Sebab tiap-tiap kita Tuhan tulis siap dah, tahu bila nak mati. Kalau umur kita 60, waktu ni umur kita 55, lagi 5 tahun. Bila sambut happy birthday, kita pun syok. Jangan cium nyakit tuan-tuan. Nampak? Happy birthday tu happy tak? Dia tak jadi happy dah. Sad day dia begitu. Sepatutnya sad day to you, hari sedih untukmu. Kita tak happy birthday to you. Tua-tua lah karaoke lagi sebab nak sambut birthday. Berhenti sangat tu dulu. Tak mana tu ha? Dan jika ternafi salah satu daripada wujud hingga mukhalafah tu. Ambil situ, banyak lagi nak ujak ni. Tengok dia. Boleh tu banyak tu tak apalah. Jika ternafi tu, tertidak tu, salah satu daripada wujud hingga mukhalafah tu atau satu hak tu. Qala musannif rahimahullah wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wa salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.